Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan ini saya ingin membagikan trik seputar pijat mata. Ya, trik di mata ada banyak, tapi saya hanya bisa menjelaskan yang saya tahu. Ya, yang saya tahu satu di sini. Ini di sini. Ini letaknya di antara titik di antara tulang dan tulang. Kita tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Setelah kita benar-benar tahu titiknya di mana, kita tekan. Ya, kita tekan, diputar, keluar, ke dalam. Lepas lagi. Tekan lagi, putar, keluar, ke dalam. Lepas lagi. Tekan lagi, putar, keluar, ke dalam. Lepas lagi. Setelah proses ini kita rasa cukup, dirasa cukup, penutupnya kita, nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Titik berikutnya ada di, ya, kurang lebih di sini. Ini ada tonjolan tulang. Tonjolan tulang. Kita tekan seperti ini, kita goyang. Tekan, goyang. Tekan, goyang. Tekan, goyang. Lalu kita langsung menuju titik berikutnya di sini. Agar area sini benar-benar lemas ototnya, kita usap seperti ini. Ya, kalau ini susah, pakai trik ini bisa juga. Ya, kalau ini susah, pakai trik ini juga bisa. Ya, kalau ini susah, kita pakai trik yang lain, misalnya seperti ini. Trik berikutnya jadi area sini. Ya, kita tekan seperti ini. Tekan, goyang. Tekan, goyang. Lepas, tekan, goyang. Ya, apabila jari satu dirasa kurang nyaman, kita bisa pakai jari lebih dari satu. Diputar. Lepas, tekan, putar. Ya, ke dalam dan keluar. Lepas. Ulang ini sampai benar-benar nyaman. Ya. Penutupnya seperti ini. Kita pijit kelopak mata bagian atas. Ya. Goyang-goyang seperti ini. Rasa yang timbul ketika memijit area sini itu bisa seperti gatal, 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 gatal. Tapi itu tidak masalah, tidak apa-apa. Santai aja, relax. Titik berikutnya adalah di area kelopak bawah. Sini, kelopak mata bawah. Ya, kita tekan seperti ini. Setelah titik-titik itu kita pijat secara keseluruhan, tinggal kita relaksasikan area situ secara bersama-sama seperti ini. Ya, yang digunakan ini
ini yang digunakan. Selanjutnya untuk penutup kita harus benar-benar bisa relaksasikan mata ya dengan cara dipanasi. Tangan, kedua tangan ini kita ya, gesekkan seperti ini dengan cepat. Kemudian kita tempelkan di mata. Ya. Ketika ditempelkan itu nanti nah ini karena ini digesek ini nanti akan telapak kita ini nanti akan hangat ketika ditempelkan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Perlahan. Perlahan sampai benar-benar dirasa cukup. Yaitu tadi seputar pijat mata. Jangan lupa ketika memijit mata itu harus benar-benar nyaman, nikmat pasca memijitnya dan setelah memijitnya. Apabila ketika kita pijit tidak nyaman, berarti ada sesuatu hal yang kurang pas. Entah matanya, entah waktu, entah yang memijitnya. Maksud saya seperti itu. Oke, okay, next. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat. Bagi yang mau komen, like, dan subscribe, silahkan ditunggu. Terima kasih. Next di video saya berikutnya.